Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel kami Nasan-Nasan Elektronik Parabola. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara memunculkan atau memprogram televisi digital channel Antv, TV One, Trans TV, dan Trans 7. Caranya bagaimana? Mari kita saksikan video ini. Pertama yang dilakukan adalah kita cek antena instalasi yang masuk ke saluran set-top box untuk ke antena dan ke televisinya benar-benar connect. Input antena sudah masuk, kemudian ini adalah power untuk supply daripada penguat sinyal. Kemudian ini adalah RCA yang terhubung ke televisi. Untuk melakukan setting pada televisi digital, di sini yang pertama kita ketahui yaitu frekuensi dari masing-masing channel televisi yang akan diprogram atau yang akan dimunculkan. Perlu kita ketahui juga frekuensi di sini. Untuk frekuensi TV One dan Antv yaitu kita cari di sini dengan menekan tombol menu, kita pilih set-top box-nya dalam pencarian, kemudian di bibit T2 cari manual, kemudian kita oke. Di sini muncul siaran 22 frekuensi, kemudian band speed mulai oke. Untuk mencari frekuensi kita tekan remote kiri kanan, ini nanti akan berubah salurannya, saluran 22, 24, 25. Ini untuk frekuensi TV One dan Antv yaitu 506 MHz. Frekuensi TV One dan Antv yaitu 506 MHz. Setelah ditemukan frekuensi TV One dan Antv, kita mulai program yaitu dengan cara manual. Kita geser atas bawah, kemudian tekan OK pada remote sedang pencarian. Untuk TV One dan Antv, frekuensi yang telah kita pilih dan sinyal muncul di sini akan muncul channel TV One dan Antv. Setelah muncul kita buka di sini, apakah langsung frekuensinya sama? Untuk Antv frekuensinya 506, kemudian untuk TV One 506, TV One dan Antv satu frekuensi yaitu 506 MHz. Untuk daerah Cilacap, Banyumas, dan Kebumen, setiap daerah zona masing-masing berbeda jumlah siarannya. Setelah itu kita langsung menuju frekuensi Trans TV dan Trans 7. Trans TV dan Trans 7.
kita menuju pencarian. Kemudian kita pilih manual. Kita pilih manual. Kita oke. Setelah di oke, kita cari siaran atau channel di sini. Saluran siaran keberapa kita cari sampai muncul indikator sinyal pada televisi. Kita cari dengan menekan kiri kanan remote. Kita cari kiri kanan remote. Sampai ada sinyal untuk frekuensi Trans TV Trans 7 yaitu 626. Kita cari frekuensi 626. 626. 626. 626 frekuensi Trans TV dan Trans 7 CNN Indonesia, kemudian ada gelombang yang lain juga. Setelah ditemukan frekuensi 626 yaitu Trans TV dan Trans 7, kemudian kita scan secara manual. Kita scan secara manual. Kita geser ke bawah. Tekan OK remote. Karena sinyal indikatornya kualitasnya di sini sampai 80, diharapkan Trans TV Trans 7 bisa muncul. Kita tekan OK pada remote. Mulai start scan manual. Trans TV Trans 7 CNBC CNN Indonesia. Ini untuk dua frekuensi. Untuk dua frekuensi, ini antenanya saya cabut biar tidak keluar gambar. Dua frekuensi Antv dan TV One yaitu frekuensi 506. Kita buka saja di sini. Kita buka frekuensinya 506. Ini adalah untuk Antv dan TV One. Coba kita geser TV One, apakah sama? Ternyata sama, 506. Kemudian frekuensi Trans TV Trans 7 CNN Indonesia dan CNBC, frekuensinya adalah 626 MHz. 626 MHz. Trans TV Trans 7 626, kemudian CNN Indonesia juga 626, CNBC Indonesia juga 626. Untuk area Banyumas, Kebumen dan Purbalingga juga, daerah Cilacap. Ini untuk dua frekuensi yaitu 626, 626 dan 506. Untuk Antv dan TV One 506, dan untuk Trans TV Trans 7 di sini menggunakan frekuensi 626 MHz. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk pemirsa yang kiranya video ini bermanfaat, jangan lupa silakan subscribe, share, like, komen. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info teraktual dari video kami berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.